Irjen Verdi Sambo memasuki ruang sidang kode etik dengan berseragam lengkap dan digelar secara tertutup. Irjen Verdi Sambo telah memasuki ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Mantan Kadiv Propam Polri ini akan menjalani sidang etik atas pelanggaran yang dilakukannya di kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pantauan Kompas.com melalui layar yang disediakan oleh Polri di gedung TNCC Mabes Polri, Sambo memasuki ruangan dengan didampingi dua personel divisi Propam. Sambo nampak menggunakan seragam lengkap di mana ada dua bintang tersemat di baju dinasnya. Ia juga menggunakan topi Polri saat masuk ke ruang sidang. Dalam ruang sidang terlihat sudah ada Kaba Intelkam Polri, Komjen Ahmad Doviri selaku pimpinan sidang etik. Sambo kemudian duduk di kursi yang telah disediakan. Ia pun melepas topi yang digunakannya. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Didi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan hasil vonis sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Irjen Verdi Sambo akan digelar secara terbuka. Namun materi persidangan akan digelar secara tertutup. Jangan lupa subscribe ya!